Terima kasih, jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe channel ini ya. Halo teman-teman semua, selamat datang di vlog kampus teraku. Dan kampus yang menjadi tujuan kampus ter kita adalah Universitas Andalas. Oh iya, untuk alamat Universitas Andalas berada di Lima Manis, Kecamatan Pau, Kota Padang, Sumatera Barat ya. Melalui Universitas Andalas. Wow, lihat nih, kita sudah sampai gerbang Universitas Andalas. Yuk kita coba masuk ya. Duh, tau gak sih guys, sorry banget ya. Ini kami nyasar ke Biro Rektor Universitas Andalas, tau gak sih? Terus tiba-tiba udah sampai Fakultas Ekonomi aja nih. Oke, sorry-sorry kita. Dan sorry banget nih, aku pakai almetusu. Nah, oke teman-teman, kita ulangi lagi ya perjalanan kita. Start dari gerbang yang tadi, gerbang utama Universitas Andalas. Ini kita coba lurus aja, lalu kita belok kanan. Kita belok kanan dan kita lurus sampai ke Rumah Sakit Universitas Andalas. Nah, ini kita sudah lewatin ya. Dan kita coba lihat, di sebelah kanan ada Pusat Studi Lingkungan Hidup. Ada Fakultas Kedokteran juga. Oke, kita akan lihat juga. Nah, di sebelah kiri ada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik atau FISIP. Ini dia, dan bagian belakang FISIP nih. Oke, kita lanjut lagi. Dan tau gak sih yang aku suka dari Andalas ini? Itu kampusnya hijau banget, rimun banget. Gitu dia. Oh iya, ini dia jalannya bisa ke Politeknik Negeri Padang ya. Nah, ini dia Fakultas Tekniknya. Sebelah kiri. Dan arsitekturnya tuh keren banget, seperti di markas Power Ranger. Wah, ini sih beda banget dari kampus-kampus lainnya. Dan bisa dibilang untuk infrastruktur dari kampus Universitas Andalas nih, bisa dibilang hemat banget cat gitu ya. Jadi nggak perlu ngecat-ngecat lagi. Untuk jenis bangunannya atau temboknya ini ya teman-teman. Dan ini keren banget, ini beda banget dari kampus lainnya. Oke, ini adalah Pusat Lingkungan Hidup ya, sebelah kiri. Kita masuk ke Fakultas Keperawatan Universitas Andalas. Ini dia. Jadi tiap fakultas itu yang membedakan adalah bentuk gedungnya. Untuk warnanya itu hampir sama semua. Jadi teman-teman harus teliti juga ya. Oke, siapa nih yang mau kuliah di sini? Semoga lulus ya untuk bisa kuliah di Universitas Andalas. Oke, kita lanjut lagi. Kita keliling ke fakultas-fakultas lainnya. Oke, kita menuju jalan keluar. Gak tau sih tembusnya kemana. Oh, ini dia tembusnya ke Fakultas Kedokteran Andalas. Semoga kamu lulus ya di sini, bagi kamu yang ingin masuk sini. Nah, keren banget nih. Oke, kita lanjut. Oh, di sini ada UPT Pusat Bahasa Andalas. Wah, ternyata berdekatan ya gedungnya. Oke, kita lanjut lagi. Ini dia lapangan utama Universitas Andalas. Bisa dipakai untuk sepak bola atau sekedar cuci mata. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia ke... Oh, ini dia gedung Pascasarjana Universitas Andalas. Nah, untuk kalian yang mau lanjut S2, ini dia gedungnya. Oke, sorry banget ya, aku juga first time banget untuk ke Universitas Andalas nih. Jadi maklum ya, agak-agak nyasar. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia, ada Fakultas Farmasi. Nah, fakultas ini sedikit beda sih dari fakultas lainnya untuk gedungnya. Karena di Fakultas Farmasi ini ada corak tersendiri ya. Tapi untuk arsitekturnya sih hampir sama dengan fakultas lainnya. Hanya perbedaan warna saja. Ya, kita jalan lagi. Oke, kita coba mendekat ya. Ini dia Fakultas Farmasi Universitas Andalas.
Dan ini sedikit sepi ya, berhubung juga hari libur dan masih COVID. Gitu dia. Dan aku doain juga untuk kamu yang pengen banget masuk farmasi Universitas Andalas, semoga lulus ya. Amin. Kita lanjutkan perjalanan lagi ya. Nah, selanjutnya Fakultas Ilmu Budaya. Ini dia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Dan ini setiap fakultas tuh rimbun banget gitu. Dan ini bersebelahan ya antara Fakultas Ilmu Budaya dengan Fakultas FISIP. Gitu dia. Dan di sebelahnya itu ada Fakultas Hukum. Paling berdekatan dia, jaraknya 5 langkah. Seperti lagu ya, 5 langkah. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini di sebelahnya ada gedung program diploma Universitas Andalas. Dan di sebelahnya lagi ada UPT Pusat Bahasa. Dan BTW juga untuk cuaca hari ini mendukung banget. Nah, ini dia Masjid Nurul Ilmi. Dan di sebelahnya ada Convention Hall. Ini dia. Seperti stadion gitu ya bentuknya. Keren banget. Oke, kita keliling lagi. Kita kemana ya? Aduh, aku juga bingung nih. Mau kemana lagi? Oke, kita jalani aja dulu ya. Nah, di Andalas ini teman-teman, untuk jarak antar fakultas, antar gedung memang jauh. Tetapi di sini juga ada fasilitas bus ya. Oke, selanjutnya ini ada Fakultas Teknologi Informasi. Ini dia, Fakultas Teknologi Informasi. Ini dia untuk gedung-gedungnya ya. Nah, selanjutnya ini auditorium. Auditorium Universitas Andalas, biasa untuk event-event atau kegiatan-kegiatan kampus. Kegiatan-kegiatan besar pastinya ya, karena kapasitasnya bisa sampai ribuan. Dan selanjutnya, ini dia Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang kita nyasar tadi waktu di awal. Ini dia untuk Fakultas Ekonomi. Semoga yang pengen banget masuk sini bisa lulus ya. Amin. Nah, kebetulan aku lagi ada kegiatan juga di sini. Oke, kita lanjut lagi ke tempat lainnya. Dan ini merupakan perpustakaan Universitas Andalas. Jadi kamu bisa pinjam buku atau sekedar baca-baca buku di sini dan lain sebagainya ya. Dan selanjutnya, ini ada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA Andalas. Dan ini sudah masuk ke Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ini dia wilayahnya. Dan ini dia gedungnya.
Oke, kita lurus dan kita masuk ke Fakultas Pertanian. Ini dia, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas. Oke, kita lurus lagi ya. Dan kita akan menjumpai Fakultas Peternakan. Dan ada tuh patung sapinya juga. Oke, kita lanjut jalan. Dan sekarang kita sudah masuk teritorial dari Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian. Nah, ini dia di sebelah kiri aku ada gedung rektorat. Kalau tadi di awal kita sempat nyasar ke sini juga ya. Dan ini kita masuk wilayahnya. Dan itu pemandangannya keren banget. Untuk gedung rektoratnya langsung menghadap lapangan bola. Tapi kita nggak boleh masuk sampai ke dalam ya, soalnya tadi kami juga di stop oleh satpam untuk putar balik. Oke, teman-teman, ini kami menuju jalan asrama nih. Nah, ini dia untuk wilayah asrama yang ada di Universitas Andalas. Jadi bagi kamu yang alternatif asrama nanti, di sini dia untuk asramanya. Dan ini dia gedung asramanya. Dan BTW nih, untuk fasilitas asramanya itu cukup lengkap ya. Seperti ada masjid, kafe, ruang belajar, ruang televisi, minimarket, fasilitas olahraga, dan lain sebagainya. Pasti kamu bakalan betah nih. Oh iya, di sebelah kiri aku, ini dia kantinnya. Kantin Universitas Andalas. Nah, ini dia, kita sudah masuk wilayah fasilitas olahraga ya, yang disediakan oleh Universitas Andalas. Ada beberapa nih. Oke teman-teman, mungkin udahan dulu kita ya. Udahan dulu untuk keliling Universitas Andalas. Ini kita sudah arah pulang. Dan kita kembali ke jantung Universitas Andalas lagi, yaitu bundaran ini. Nah, kita sudah kembali lagi di depan gedung rektorat dan menuju keluar. Ya, semoga dari vlog kampus tour ini bisa menjadi motivasi teman-teman ya untuk bisa berkuliah di Universitas Andalas dan bisa mendapatkan juga visualisasi nih bagaimana keadaan kampusnya. Oke, thank you banget ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Semoga kamu bisa lulus di Universitas Andalas. Berikut aku lampirkan juga daftar fakultas dan program studinya ya. Bisa kamu cek. Thank you banget.
Terima kasih, jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe channel ini ya.